Berit banyak dengan bujika. Sang center Indra lepaskan satu jamblang ke depan singkat agar posisi apa? Kembali Bakito satu penyelamatan ke depan berhasil membuka poin perdana. Kopi tiba 1-0. Kita nantikan Indra satu pakai obat dengan konsentrasi jamblang ke depan. Oh, gagal melintas. Poin berpindah mengintara Asmara. Siapa dia yang akan ditunjuk dari Wah?
terjadi Asmaul Husna 99 pada sore hari ini. Kita nantikan saja bersama-sama kemampuan dari Singkang. Lepaskan satu serangan ke depan penemuk tinggi dari Pak Hito Indra. Ada Widodo mendekat tinggi ke belakang, pemuda asal Kebuso di usia 19 tahun yang menunjukkan performa terbaiknya di akhir tahun 2021. Kita nantikan mendekat di maju. Kita nantikan bersama-sama lewat kemampuan dari Singkang. Lepaskan bola melambung tinggi. Sayang gagal sang peraci bola Singkang. Poin berpindah 10-11. Habib Widodo kembali konsentrasi sejenak. Hidayat Singkang lepaskan lili. Satu defense dari Habib Widodo. Indra Ardi Mulyanto 11-11. Kita nantikan saja bersama-sama, sama kuat, sama Habib, sama rapat. Habib Widodo lepaskan satu serangan. Hidayah lepaskan Lili. Satu defense atau pengembalian bola passing bertahan dari seorang Indra. Sedikit goyah. Poin berpindah 12 sebelah. Lewat Yuni Sira melambung tinggi Pak Hito. Indra Ardi. Serangan
22 19 Ardi. Kembali konsentrasi dari Ardi. Kita nantikan bola berlabuh tinggi. Satu training jatuh ke depan. Oh, sayang gagal dari Ardi. Poin berpindah 20-22. Kembali kita nantikan saja bersama-sama. Salah satu kemampuan berlabuh tinggi dari Arsmara. Wahyu Saipo 23-20. Wahyu satu sama senior yang dibesarkan bersama bendera Borsek Magelang. Kembali mengajak pendekar Widi Bito. Satu selamat luar biasa. Lari ke belakang. Satu ancaman demi ancaman. Masih gagal. Satu dua tengah pendekar. Next point 20-20. Kembali tersenyum lebar Haji Boneng dan kawan-kawan. Kita nantikan bersama-sama. Lepaskan satu dua tiga. 21-20. Tim Optimita mengikut Sumarno. Ini nomor pertandingan 21-24. Lili menangkan ke depan Pakito Indra. Sayang 22-24. Satu poin Bobby Bima. Peluang terbuka lebar set pertama. Nora Aswara kapan mereka ikut Sumarno dan kawan-kawan. Satu poin Kopi Bima. Jangan lengah. Satu poin kita nantikan. Antara-antara Asmara Wahyu mendekat. Satu ke depan antara Asmara. Satu pula pebol ke Bito. Satu ancaman. Satu dua tiga. Oh kembali di lawan pertandingan kita nantikan saja bersama-sama kedudukan unggul bagi Kopi Bima 1-0 Singgam. Rima Magito Indra HB. Kembali saja memasangkan bola dari Indra membuka poin bagi Tara Asmara 1-0. Bola yang diambil bagi Singgam. Lepaskan jambret ke depan. Oh, poin berpindah bagi Kopi Bima 1-1. Dan tingkat sana bersama-sama Indra sang pemakai obat pelabung tinggi Widi Bito. Singa posisi empat dari Lili berhasil menembus di posisi 5 bagi
perhatikan saja bersama-sama. 2 poin tertinggal Kopi Bima sementara. Lepaskan Andi Mulyanto. Indra satu dorongan ke depan sekali spasi sempurna. Lagi-lagi daya. Hampir satu serangan kalah Asmara. Si Bota Tengil. Widi Wito. 6-3. 3 poin. Kita ketiga kepimpin Pangitara Asmara. Lewat lini ke depan terima oleh Ardi. Indra Rezi. Udah. Semakin menjauh 4 poin Kopi Bima tertinggal. Ditekan kesekian kali bagi Lele Ardi sedikit mengalami kendala. Regi satu penyelamatan, satu tengkaran ke depan, bentek, satu ancaman serangan balik ke depan. Indra Regi oh. 8-3 tendangan take out yang pertama di perjalanan set yang kedua. Kembali di lapangan pertandingan kita nantikan Lili mendekat ke depan Bang Vito lepaskan serangan. House of poin berpindah 4-8. Di mana ada Wahyu kembali putar-putar si belang-belang di posisi satu. Wahyu satu ancaman dari Singgan, satu bola potong kembali ditutup lapak bagi Gale maupun Indra. 5-8. Wahyu mari pengancam melabung tinggi Hidayat sehingga Widi Wijo kembali si bocah tegil lagi-lagi satu keunggulan Jepeng berhenti di udara. Widi Wijo 9-5. Ancaman ke depan Wahyu Indra satu penempatan bola berhasil poin berpindah 6-9. Deposit landing 3 poin sementara. Di mana kita nantikan ada Gale Ardiansyah. Kembali konsentrasi bola padu dari Gale Ardiansyah melambung tinggi. Terima sempurna dari Singa. Widi Wijo. Kembali terkandung sekali sempurna. Serangan balik ke depan. Satu kepada Hawi Toto. Indra. Satu penyelamatan luar biasa. Tara Asmara. Lili. Satu ancaman dari Kopi Bima. Hampir tidak apa. Tara Asmara. Tiga, 2 poin mencoba ditekan dari Gale dan kawan-kawan lewat satu ancaman serangan pertama ke depan. Oh, tipis poin berpindah 10-7. Darah Asmara mengandalkan dari bocah tekil Widi Wijo. Kopi Bima kembali di hadapan pandangan kita. Unggul bagi Nara Asmara sementara. Di mana kita nantikan ada Singgang lepaskan satu serangan dari Ardi Boyanto. Lepaskan Habib Widodo. Satu penyelamatan bola primal ke depan. Oh, terjadi satu bola ganda. Sentuhan dari Hidayat. Poin 9-12. Berpindah bagi Indra Laksmana. Lepaskan satu jangkut ke depan Indra Laksmana. Widi Wijo singgah ke belakang. Oh, monster blocker.
11-12 kembali di lapangan pertandingan kita nantikan Indra Laksmana mengancam ke depan rasa kemampuan singkat ke belakang. Oh, berhasil menembus dari Wahyu. Boy, 13-11 dari Nana Asmara lewat Dimas sang winger kembali pantul-pantul bola dari posisi 5. Dimas melambung tinggi terima penghito Indra ke depan Ardi. Satu defense sempurna ambil satu serangan singkat Lili mudah saja Reji angkat di posisi 4 Wahyu mudah terbaca kembali ancaman ke depan. Oh, kita nantikan saja bersama-sama dengan satu ancaman dari Wahyu. Satu bola dribble kita nantikan saja bersama-sama. Wahyu masih muda ada singa Lili muda terbaca ambil satu serangan balik. Lagi muda saja pepet Winti Wido. 12-14 kita nantikan 12-14 Abid Widodo pasang satu serangan ke depan terima hidayat singkat placement. Mudah terbaca Widodo Wido serangan kedua kali. Poin berpindah 15-12 kita nantikan pas satu kemampuan dari Dika kembali konsentrasi jaksa ke depan Dika sempurna Indra kecerdasan pergerakan tanpa bola dari sang center Indra sempat mengecoh pertahanan dari Widi Widok dan kawan-kawan. 13-15 kembali di lapangan. Ardi satu kesalahan elementer kedua kali dari Ardi. 16-13 kurang guys enggak ini berah ya wong sampai 6.000 pergantian pemain Wahyu dimasukkan Dika ditarik keluar Nara Asmara strategi dari Pleno kita nantikan dengan keunggulan 3 poin sementara kita nantikan Kopi Bima lewat Indra menangkan Reaksi mudah terbaca satu pertahanan Nara Asmara Widi lagi-lagi si bocah tanggil asal kemusuh kita nantikan mendapatkan poin 17-13 lepaskan Lili tipis darinya bola Wahyu Indra Reji satu ancaman ke depan. Satu penempatan bola Wahyu ambil satu serangan Reji 18-13 sangat-sangat membahayakan 5 poin tertinggal sementara Wahyu Indra Klesman berhasil satu serangan dari kali poin berpindah 14-18 tertinggal 4 poin nantikan Wahyu kembali konsentrasi sejenak lepaskan satu serangan ke depan terima hidayah singkat Klesman lagi-lagi Kuingar Jegrik satu tekanan demi tekanan 19-14 kembali di hadapan kita bersama-sama Jangkrik kembali pantol si kulit putar dari Jangkrik lepaskan satu serangan ke depan melambung tinggi terima oleh Wahyu Indra satu bola potong tercover bagi Widi Wido satu penyelamat luar biasa Wahyu satu ancaman satu dorongan 15-19 4 poin tertinggal sementara pilar-pilar potensi dari pegunungan Watu Kelir Jambu Ambarawa lewat kali lepaskan satu serangan pandangkan dan satu ancaman Widi Widi masih dapat ditahan lepaskan satu tekanan satu tekanan ancaman dan ancaman menekan satu bola travel ke depan satu
tangan mendebarkan di perjalanan akhir set yang kedua. Wahyu Rehe Sempurna Indra Rehe masih dapat berlari kembali luar. Oh, 16-20 kita nantikan kembali menangkan Kopi Bima. Kita nantikan saja bersama-sama di mana bola dihadapi bagi Indra dan memanggil Albert. Kembali konsentrasi dari Indra, lepaskan jatuh ke depan, terima Widi Widong Singa Lely. Out 18-21. Dan tinggal Indra Laksmana. Kembali konsentrasi dari posisi satu, Indra Laksmana lewat dulu kiri kan cekat. Tahu tren. Tutup biar tahu. Orang Airsoft sing nggo kuwi. Ora Airsoft. Kok lek geprek iki iku. Utulah sing iso mabur. Ora sing ngecek mau. Sopo?
Dong.
Supung. Kuek keras ini. Kuek ini. Tara. Pat. Yo, beli bareng aku. Mang. Tuh, mang. Biasanya aku. Baru dia yang kalah. Bisa gini jumbo loh.